Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Pertama, kami akan mengenalkan nama kami. Nama saya Radit. Ada saya. Nama saya Sisi. Arsya. Sebentar, lima kandungan surat Al-Ma'un. Dengan itu adik anak yatim, bantu pula orang-orang yang kurang mampu, jangan berbuat riak. Gitu nomor gue nih. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Jelaskan sebab turunnya surat Al-Ma'un. Karena banyak orang yang sombong. Baca sisi. Jelaskan sifat wajib bagi Rasul. Siddiq artinya jujur dan benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan. Amanah artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil khianat. Tabligh artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatonah artinya cerdas. Karena seorang Rasul harus pandai dan bijaksana. Apakah kelompok lain ada yang bertanya dalam pembukaan? Jelaskan pengertian hidup sederhana. Teguh dan sabar dalam belajar, teguh dan sabar dalam beribadah, teguh dan sabar dalam mengakui orang tua. Apakah kelompok lain ini bertanya dengan kami? Sebutkan tiga akibat dari sifat boros. Hati akan ditimpa rasa gelisah, belum mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum mampu melawan godaan setan. Jelaskan pengertian hidup sederhana. Hidup sederhana adalah berlebihan berpikir. Berlebihan artinya tidak wajib atau aneh-aneh. Sedangkan pikir artinya terlampau hemat atau bisa kerja. Itu diskusi dari kampung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.